Perebutan piala bergilir H. Aras, peserta tilawah Ramadan 2024 asal Makassar menangkan hadiah umrah. Tilawah Ramadan menuju Ka'bah 4 telah selesai, Imran peserta asal Makassar berhasil merebut piala bergilir H. Aras. 10 peserta telah bertarung memperlihatkan kemampuan tilawahnya di depan 3 dewan hakim. Para dewan hakim antara lain Ustaz Baharuddin Baharuddin, Ustaz A. Eskambi, dan Ustaz Hanur Amal. Salah satu dewan hakim, Ustaz Hanur Amal mengatakan, persaingan kompetisi ini cukup ketat. Apalagi masing-masing peserta punya latar belakang tilawah yang mumpuni. Kompetensi peserta adik-adik Kori dan Koriah memang semuanya sudah bagus dan mereka berpengalaman, ucap Ustaz Hanur Amal ditemui usai pengumuman tilawah Ramadan menuju Ka'bah 4. Ustaz Nur Amal mengakui, sangat alot untuk menentukan keputusan pemenang tilawah Ramadan ini. 10 peserta terbaik tersebut sudah pernah ditempa beragam kompetisi tilawah sejak kecil, baik kancah lokal, nasional, maupun internasional. Hasil penilaian pun sangat tipis, misalnya Imran pemenang utama mendapatkan nilai 96, Alam Mubarak 95,5 juara 1 putra, Nurjannah 95 untuk juara 1 perempuan. Ada 4 kategori dalam penilaian ini, antara lain tajwid, kesahihan atau penyebutan huruf, suara, dan lagu. Pada akhirnya akan ada yang menang dengan poin lebih di atas, dilihat pada saat tampil. Aspek penampilan, termasuk kepercayaan diri juga menjadi pertimbangan, jelasnya. Sementara itu, sang inisiator program tilawah Ramadan menuju Ka'bah 4 Muh Aras mengatakan, pemenang utama akan diberangkatkan umrah. Begitu juga dengan 9 peserta lainnya mendapat hadiah dengan total puluhan juta rupiah. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita dapat seat sehingga bisa berangkatkan langsung ke Mekah, kata Muh Aras. Ia pun mengapresiasi animo masyarakat yang ikut dalam kegiatan ini. Lomba tilawah ini bahkan dilirik se-Indonesia bahkan ke luar negeri, pecinta Al-Quran di luar Sulsel ingin berpartisipasi dalam agenda ini. Dari Malaysia, Turki, dan beberapa negara lain banyak yang menanyakan syaratnya, tapi untuk sementara ini memang kita fasilitasi putra-putri Sulsel dan Sulselbar, jelasnya. Diliriknya program ini hingga ke negara-negara luar tidak lain atas kontribusi Tribun Timur. Kolaborasi ini kata Muh Aras telah membawa program tilawah Ramadan menuju Ka'bah dilirik banyak orang. Jangkauan Tribun luar biasa karena informasi bisa sampai ke sana, tutupnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.